perwakilan dari dua desa dan satu kelurahan di Kumpe Muara Jambi mendatangi kantor Bupati Muara Jambi. Kedatangan warga ini untuk memperjelas perkembangan kabar terkait penyelesaian konflik lahan warga dengan perusahaan di wilayah tersebut. Setelah sempat menunggu beberapa saat, puluhan warga yang merupakan perwakilan dari Desa Sogo, Desa Sponjen, serta Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpe ini langsung mendatangi ruang asisten 1 pemerintah Pemkab Muara Jambi. Kedatangan warga untuk menagih janji pemerintah Muara Jambi yang sebelumnya telah berkomitmen membantu penyelesaian terkait dugaan penyerobotan ribuan hektar lahan warga oleh perusahaan PT Bukti Bintang Sawit yang diketahui telah beraktivitas di wilayah tersebut. Warga mengaku juga sudah bertemu Kapolres mempertanyakan sejauh mana komitmen orang nomor satu di jajaran Mapolres tersebut yang kala itu berjanji akan menyelesaikan persoalan ini. Usai bertemu asisten satu menggelar mediasi, Pemkab mengaku masih menunggu hasil tim verifikasi terkait kejelasan batas antara desa. Itu rombongan gitu. Itu naik diusir, kan tidak mungkin kan? Tidak. Bagaimana upaya gitu itu kan? Jadi itulah. Jadi Bu Bupati itu berdasarkan komitmen beliau itu. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV. Salam Tribrata.